Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, sahabat Mega Sinergi? Oke, ada sebuah pertanyaan, bisa nggak sih atap rumah dengan menggunakan genteng keramik, tapi rangkanya menggunakan besi holo kotak galvanis? Oke teman-teman, kira-kira jawabannya seperti apa? Nah, seperti gambar yang kita lihat sama-sama, jawabannya adalah bisa teman-teman. Jadi untuk rangka atap itu bisa saja kita menggunakan rangka dari besi holo kotak galvanis. Seperti yang kita sama-sama lihat, untuk kuda-kudanya itu menggunakan besi holo teman-teman. Jadi ini dengan menggunakan sistem di las teman-teman ya, bukan pakai sistem di baut tapi di las. Untuk rangkanya itu dibuat di bagian bawah, di bawah, terus kemudian dinaikkan ke atas, disatukan dengan baut dengan kerangka dengan cor-coran, terus kemudian untuk remnya itu juga dilas teman-teman ya. Nah, jadi tuan rumah ini menghubungi Mega Sinergi karena ada sesuatu yang kelihatannya salah, dan sepintas juga bisa kita lihat teman-temannya untuk rengnya itu pemasangannya itu agak salah. Jadi tuan rumah meminta kepada Mega Sinergi untuk dikoreksi atau dibetulkan ya teman-teman. Dan juga untuk pemasangan gentengnya itu sendiri menurut tuan rumah kurang rapi. Jadi Mega Sinergi diminta untuk memperbaikinya. Untuk rengnya tadi kita lihat sepintas itu dia itu rengnya itu roboh ya teman-teman, harusnya itu berdiri. Jadi kalau penataan reng seperti itu sangat tidak kuat dan cenderung akan sangat lemah ketika diinjak oleh manusia yang sedang memperbaiki atap di atasnya. Jadi sangat riskan sekali, sehingga ini mau nggak mau atap ini harus dibongkar total ya teman-temannya, dicopot las-lasannya, terus kemudian dibetulkan posisi yang roboh itu, kita jadikan berdiri sehingga strukturnya itu akan sangat kokoh sekali. Dan juga tadi kita lihat sama-sama juga untuk pengakunya juga tidak ada, nanti juga harus dipasang pengaku di kuda-kudanya tersebut. Oke, untuk gentengnya ini genteng berat teman-temannya, menggunakan genteng keramik ya, genteng keramik entah mereknya Ikat ataupun Kanmuri ataupun yang lainnya, ataupun Roman atau yang lainnya, saya tidak tahu karena ini baru diberikan gambarnya ataupun gambarnya oleh tuan rumah. Oke, seperti itu teman-temannya, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.